Habis ya? Ya udah, ayo, tapi kita hanya belanja yang ada di list aja ya. Oke. Dan kakak sama dede hanya boleh minta satu yang dibeli, seorang satu. Nah ini guys, yang mau kakak Hana beli. Jadi kita belanjanya biasakan sesuai sama yang kita butuhkan. Ayo anak-anak. Oke guys, kita sekarang udah nyampe nih guys. Nah langsung aja ini kita mau masuk. Kita mau cari apa yang kita butuhin nih guys. Ingat ya guys, kita hanya beli apa yang kita butuhin. Apa semangka? Ya udah ambil satu. Semangka. Semangka kuning. Nanas. Emang anak-anak itu random banget ya guys. Dari sekian banyak buah yang ada, ini merekanya milih nanas, ya ampun. Tapi untungnya nanas madu ya guys, jadi emang manis. Nah ini sekarang adek Dul minta frozen food gitu, nugget ya guys. Ini kita mau cari yang bentuknya kesukaan adek Dul. Kayaknya sih biasanya dia kalau nggak bentuk dino atau pesawat gitu nih guys. Mari pilih ini nih. Ya udah ambil satu. Abdullah beli nugget ya, Dek? Nugget. Nuggetnya apa? Lucu banget, gambar pesawat. Enggak, Dino. Bukan pesawat, loh. Dia punya yang gambar pesawat. Oke. Gambar pesawat. Yuk, kita cari kentang. Ini ada kentang nih, Dek. Hop. Ini kentang. Nah guys, ini seperti janji aku tadi ke anak-anak. Setiap ke supermarket atau kemanapun, mereka boleh ya guys ngambil jajanan atau kesukaan mereka. Tapi cuma satu syarat nih guys, yaitu mereka cuma boleh ngambil satu aja mainan atau barang kesukaan dia. Nah biar anak-anak tuh gak kalap ya guys kalau ngeliat mainan, dan ngajarin juga mereka biar gak nafsu untuk ngebeli semua barang yang dia suka. Takutnya udah beli banyak-banyak terus nanti gak kepake atau bosenan, kan lebih sayang lagi ya guys. Jadi mubazir. Nah ini kakak Hana lagi lihat-lihat boneka. Seperti biasa guys, mereka tuh kalau beli mainan biasanya harus yang sama gitu ya guys. Tadi itu sempat beli alat lukis, tapi ini cuma ada satu nih guys alat lukisnya. Jadi mereka nggak jadi nyari yang bisa mainan untuk berdua. Ya ampun, so sweet banget ya anak-anak. Nah guys, akhirnya ini anak-anak udah ketemu mainan yang bisa dimainin barengan. Mereka itu ngambil gelembung ya guys, tapi beda bentuk sih. Ya udahlah, kita langsung aja nyari peralatan lain yang mau dibeli. Ambil odolnya satu. Ambil kak satu kak. Odolnya mana ya? Odolnya aja. Nih, yang ini aja nih. Ya udah, ini pakai body kak, ambil kak. Yang ini aja nih sabunnya nih. Yang ini aja sabunnya. Itu sabun hand bodynya. Yang ini kan kemarin. Kalinya kan. Sama sih. Ini yang nggak ada nih. Ya udah nggak apa-apa. Ayo di list yang belum apa? Udah ambil ya, udah satu. Oke guys, ini requestnya kakak Hana ya guys. Dia minta makan mie, tapi mamanya kan suka ngelarang ya guys. Tapi okelah, seminggu sekali mama kasih jatah makan mie. Dan ini kita sekarang mau nyari pasta-pastaan karena adiknya juga suka banget makan pasta.
Dan sekarang ini paling kesukaan banget nih guys sekeluarga, yaitu Chimori. Ini sih emang enak banget ya guys, jangankan anak-anak ya guys, ini orang tua juga pasti suka makan Chimori. Kaku deh kalian juga kan. Nah ini kalau kakak Hana kesukaannya rasa blueberry dan madu nih guys. Kalau kalian suka rasa apa nih guys? Nah sekarang lanjut lagi, adik Dul minta vitamin guys. Ya udah terserah deh, kalau vitamin mah mama gak ngelarang ya guys. Dan ini dia nyari sendiri ya, ya terserah dia deh mau nyari yang mana aja ya guys. Dan dia milihnya yang Sakatonik ABC nih guys, yang ada huruf-hurufnya gitu. Oke guys, nah ini sebenarnya tujuan pertama kita datang ke sini tuh emang sebenarnya mau beli susu ya guys, tapi malah jadi terakhir nih guys belinya. Itu kenapa pentingnya kita harus ngelis dulu nih guys sebelum kita mau beli sesuatu biar nggak lupa. Nah guys, sudah cukup ya guys untuk belanja kita hari ini karena yang di list udah kita beli semua. Dan sekarang kita mau langsung bayar ke kasir dan kita langsung pulang. Oke guys, buat kalian yang udah nonton video Hana, terima kasih ya guys. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Hana. Jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Bye bye.